Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya mau membetulkan ini tar sepeda, ya kan? Tapi harus pakai tang. Tapi tang saya tuh udah lama keras, susah digunakan. Tapi kebetulan saya sering lihat YouTube, dan di YouTube itu banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Apa aja ada. Salah satunya adalah untuk membetulkan atau menservis atau mereparasi tang yang sudah lama kita tidak gunakan atau keras, bisa kita gunakan lagi seperti yang seperti baru. Mari kita lihat tangnya seperti apa. Kita ambil tangnya di selatan. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman. Keras bener. Ya, kita betulin seperti yang kita lihat di YouTube. Coba berhasil atau enggak ya. Oke. Keras amat. Nah, untuk muka ini juga susah. Jadi kita siapin gelas. Masukin sini. Kita kasih air panas. Buka. Kita diamkan. Oke. Air panas. Ya, kita ambil. Dan coba kita buka. Panas. Jadi seperti ini. Nah. Buka teman-teman. Lagi. Alhamdulillah bisa juga kita buka. Oke. Setelah kita copot ininya, karet-karetnya, lalu kita akan bakar. Berapa lama nanti kita akan oleskan oli bekas ya. Oke. Kita matikan dan kita dinginkan. Lalu kita tuangkan oli bekas ya. Ini cangkir kasunya. Lalu kita hiburkan.
sampai dingin. Panas ya. Panas sekali. Kita diamkan sampai dingin. Udah dingin, lalu kita tiriskan. Ini udah dingin, ya. Udah empuk banget. Lebar apapun bisa. Jadi mudah dimakan lagi. Tadinya keras, minta ampun. Ternyata hanya dengan air panas dan oli bekas, tang ini bisa digunakan kembali. Lihat tangan satu pun aku bisa. Kita taruh lagi ininya. Satu lagi. Ah, lihat. Tangan satu pun enak empuk. Jadi seperti baru, tapi ya kalau mau lebih besar lagi di amplas ya. Jangan lupa memberikan subscribe, like. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua, karena kita tahu dari YouTube semua ilmu pun ada di sana, dan bisa kita bisa menyontoh dan menggunakannya seperti ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.